Sebelum lanjut, tekan subscribe channel ini, like dan tekan gambar bell agar tidak ketinggalan berita. Lanjutan final Piala Suratin usia 17 tahun yang dilaksanakan oleh ASPROV PSSI Sulawesi Utara berjalan dengan baik. Sebelumnya Piala Suratin tersebut sempat terhenti beberapa waktu lalu, dan partai final Piala Suratin usia 17 tahun dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2022 di Stadion Klabat Kota Manado, dihadiri langsung oleh Ketua ASPROV PSSI Sulawesi Utara yaitu Jone Ganda yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara. Wakil Ketua ASPROV PSSI Sulawesi Utara yaitu Baginda Hengki Kawalo Sarjana Ekonomi yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Manado, dan beberapa exco yaitu Marcel Tatwil dan Ansyah Taniowas, dan pengurus lainnya. Pertandingan tersebut mempertemukan Persminsel dan Sulut FC. Pertandingan tersebut berjalan dengan baik, walaupun diguyur hujan tidak menjadi penghalang dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya tim Sulut FC sudah unggul lebih dulu unggul 1-0, dan di babak kedua tim besutan pelatih Fenri Rorimpandey yang dijuluki Sintayong Minahasa Selatan, berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti setelah pemain belakang Sulut FC melakukan kesalahan di kotak 16, dan di menit-menit terakhir tim Persminsel berhasil merubah kedudukan lewat tendangan keras dari jarak jauh. Kiper Sulut FC tidak berhasil menangkap bola dengan baik sehingga bola mental dan disambung pemain Persminsel dan hol berubah menjadi 2-1 lewat kelincahan pemain gelandang yang bernama Fiali Paduli, hingga wasit meniup peluit skor bertahan 2-1, dan dimenangkan oleh tim Persminsel, dan Persminsel berhak lolos ke tingkat nasional di Jawa Timur. Selesai pertandingan dilanjutkan penyerahan medali dan piala kepada kedua tim tersebut. Dan perlu diketahui bahwa semenjak ASPROV dipimpin oleh Jone Ganda dan Baginda Hengki Kawalo ASPROV PSSI Sulawesi Utara lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Terlihat jelas bahwa pertandingan tersebut terasa seperti Liga 2 di mana penonton yang begitu banyak. Beberapa penonton atau supporter mengatakan bahwa kali ini pertandingan yang dilaksanakan oleh ASPROV sangat spektakuler, apalagi ketua dan wakil ketua hobi sepak bola. Apalagi kita ketahui bersama bahwa wakil ketua ASPROV PSSI Sulawesi Utara Baginda Hengki Kawalo adalah seorang mantan pemain di Persema Manado yang dijuluki si striker house goal. Berikut wawancara ketua ASPROV PSSI Sulawesi Utara Jone Ganda didampingi wakil ketua ASPROV PSSI Sulawesi Utara Baginda Hengki Kawalo. PSSI Provinsi Sulawesi Utara, kami menyampaikan banyak selamat kepada Persminsel yang sudah memenangi Suratin U17, dan selanjutnya mereka akan pergi kalau tidak salah ke Jakarta ya. Jawa Timur. Nah, kemudian saya juga tetap kami juga mengapresiasi Sulut FC yang juga sudah luar biasa tampil, tetapi memang Persminsel menjadi pemenang pada saat ini, dan tetap semangat kita tetap menjaga sportivitas dan tetap membawa sepak bola Sulut menjadi lebih maju lagi. Ya, kan kalau Piala Suratin ini kan adalah kalender dari PSSI, tentu kita akan laksanakan sebagai ASPROV PSSI Sulawesi Utara, tentu kita akan lakukan nanti di Suratin di berikutnya. Terakhir Pak, untuk Liga 3 2022 apa akan dilaksanakan seperti Suratin malam? Iya. Ini kan menjadi agenda yang sudah wajib dilakukan oleh PSSI, khususnya ASPROV Sulawesi Utara. Jadi kita akan laksanakan. Sudah banyak kita mulai main malam. Iya. Waktu cuma waktu. Oh iya. Kalau masalah itu saja. Hanya masalah waktu saja. Jadi itu tinggal kita menyesuaikan. Kalau memang ternyata pada saat itu memungkinkan main malam, kita main malam. Tapi pada saat kemarin kan tidak. Terima kasih kepada Tuhan. Ya. Pertama-tama kami berterima kasih kepada Tuhan karena boleh menjadi kampiun atau juara di Suratin U17 Rayon Zona Sulawesi Utara. Dan kemenangan ini bukanlah semata-mata kemenangan anak-anak maupun kami, tim ofisial dan pelatih. Tetapi kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Minahasa Selatan. Kami persembahkan untuk masyarakat Minahasa Selatan.
untuk persiapan coach? Persiapan nanti untuk Utara Nasional secara teknis kami siap, kami fight untuk Utara Nasional nanti yang akan diadakan di Jawa Timur, Surabaya. Ini mengharumkan nama Minsel, apakah dari pemerintah Minsel akan mensupport ini, Pak? Kami sangat mengharapkan dan kami tahu pasti pemerintahan Kabupaten Minas Selatan di bawah pimpinan Pak Franky Doni Wongkar akan selalu berada di belakang kami untuk mendukung, mengembangkan bakat anak-anak Minas Selatan. Apalagi saat ini kami boleh menunjukkan bahwa dengan materi asli anak-anak Minas Selatan, kami boleh terdepan di Sulawesi Utara dalam kelompok usia-usia 17 tahun. Apakah tidak pemain dari luar, ambil dari luar, atau cuma khusus dari Minsel? Banyak yang mengatakan kepada kami untuk coba menambah amunisi dari luar Minas Selatan, tapi bagi kami, kalau anak-anak kami berpotensi, kenapa mereka harus jadi tamu di rumah sendiri? Jadi kami akan upayakan anak-anak kami ini tidak akan ada penambahan dari luar, maka kalau memang ada, kami akan rekrut lagi anak-anak yang dari Minsel. Kami akan terus mengupayakan anak-anak Minsel berada terdepan di Sulawesi Utara. Jika ada tim dari luar, tim kasta yang lebih tinggi dari kami, yang akan merekrut anak-anak kami, ya sebenarnya itu adalah tujuan utama kami. Ya. Tujuan utama kami untuk anak-anak ini bisa hidup, bisa mengharumkan nama Minas Selatan, seperti senior-senior mereka, ada Gianluca Candino. Kenapa tidak? Dan itu sebenarnya adalah tujuan utama kami. Memberikan mereka ruang, pintu untuk naik ke atas lebih tinggi, setinggi mungkin, seperti yang mereka cita-citakan. Kami hanya menjadi, kami hanya menjadi penghubung dari mereka di bawah menuju ke atas, kami yang menghubungkan hal tersebut. Tanggapan saya untuk anak-anak ini suatu hal yang membanggakan dan juga prestasi untuk kabupaten tercinta kita. Semoga dengan juara ini dia, apa yang kita impikan, anak-anak impikan, para pemain impikan bisa terwujud, dan ini semoga menjadi wadah mereka untuk berprestasi dalam olahraga dan menjauhkan hal-hal negatif. Terima kasih. Satu lagi Pak, apakah dari ASKAP Minsel akan buat liga? Ya, dari... akan buat liga dari U13, U15, U17, U21, dan senior. Semua akan kita buat demi pengembangan bakat dari para anak-anak muda di Minas Selatan. Tahun ini agendanya ada, ya ada agenda juga MPL, Minsel Premier League, yang akan sistem table. Yang akan bergelir di sekitaran 16 lah klub yang ada di Kabupaten Minas Selatan. Pak, tinggal beberapa bulan Juli akan digelar lagi Suratin dan juga Liga 3. Apakah Minsel siap? Vers Minsel dari U17, U21 dan pemain senior siap mengikuti semua yang ada. Dari Liga 3, Suratin, apapun yang ada kegiatan-kegiatan turnamen atau cup, kami akan mengikuti semua. Dengan bakat-bakat yang ada, kami optimis dan percaya diri bisa berbicara lebih di setiap pertandingan-pertandingan yang akan datang. Chandra Matos ZTV.com melaporkan dari Sulawesi Utara.